Tapi manusia di akhir dunia ni dia tak teria yang mana anak dia, dia si rosak akidah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi sebut manusia lupa pada Allah. Kalau kita anak kita lulus periksa kita sahur, oh bagus anak aku lulus periksa 10A, 20A, 18A misal. Tetapi kalau anak dia tak sembahyang, anak dia tak puasa, anak dia tak reti Quran, anak dia tak sembahyang, tak gapo, dia tak ada rasa sedih, tak ada rasa gelung, tak ada gapo. Ini sifat dia akan ditimpa oleh manusia di akhir zaman kata Nabi. Sohol dan sakobah agapa tubik. Oh, 18A, 20A. Tapi semayat dia, oh saja. Quran tak pandai nak baca, saja. Ni benar-benar macam ni kita kena fikir, kena proses balik. Kerana Quran ni orang tua sendiri, tak pandai juga baca. Kadang-kadang umur 80, Quran tak boleh baca. Sebab dia lah ni, kali tu lebar kat kapur dekat kakak. Nak ngaji 40, payah ke mana? Sikit lagi timur sebab cerita zaman dulu. Ni cerita sedap ni. Ha. Dia pergi ngatik, dia pakai serban, pakai jubah. Dia tak pandai. Nak minum air macam sekejap. Jadi bila dia pergi ngatik, dia pakai jubah, pakai serban, dia tak pandai. Dia kena debas sekali. Jadi orang dalam rumah ni tengok dia serban besar. Tengok jubah dia, lambung sebeh lah ke mana. Mula-mula ngatik ni molek. Ngatik molek, gapo semua sekali. Siapa taim doa? Siapa taim doa ni dia hitam, makin nem gapo jam molek tu. Haa, tu dia. Betul lah dia hitam-hitam kena ke pulut duit. Bila dia hitam kena ke pulut duit, dia doa pada Allah. Allahumma satainana wa turyanana wa fulunana wa gharainana wa gulonana ya rabbal alami. Ha. Kata terumuh, oh pandai dia ni. Tak pandai mana muka terumuh, bengok juga. So lagi dia pergi tain jamu ikat pula dah. Hak tadi tain jamu bodoh. Bila pergi tain jamu ikat, dia berdoa pula. Mula-mula ni molek. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalat. Sepas sekali lah. Puji Tuhan pas lawak. Pas tengah tu dia kubel. Dia kubel. Dia kata mana? Allahumma sbak laha. Ika sbak. Wa fuyulaha warwallaha wa kelilaha. Sekali. Wa pelawaha laha. Dia kata. ni cerita betul. Nak rayaknya adik kakak. Kalau benda ni berlaku dulu orang tak pandai. Benda ni juga akan berlaku di akhir dunia. Bila mati orang alim, bila mati semua orang ngaji agama, tutup solat harap, tak ada belaka, maka orang jahil. Ketika jahil itulah akan timbul cerita yang sebut itu orang mati Allah. Bila orang ngaji orang putih belaka, nak ngatik dia kata mana? Ready semua, ready. Dia ngaji orang putih belaka. Ready dia kata, ready. Jaga, ready. Okey, kita mula rasa. 1, 2, 3. La ilah, illallah. Dah ngaji orang putih belakang. Nak berhenti pula. Stop. Benda ni akan berlaku di akhir dunia. Bila tak ada dah orang aneh. Bila ngaji mak salih belakang. Betul ke tak ada kata? Kena caya ni tuan-tuan rahmati Allah. Ha, baik.